Es que el poligamia está de papel. Dalam dunia ini, siapa yang paling banyak berikan? Orang Islam atau orang kafir? Ketika saya ada pengalaman, dulu saya dipanggil dari kumpulan wanita-wanita Australia. Waktu saya di Pulau Pinang, karena di sana ada apa nama Australian Royal Australian Air Force. Jadi kumpulan wanita itu panggil jatuh oleh yang di Menteri Association panggil saya untuk ceramah berkenaan Islam. Saya keluar sebenarnya tahun 55. Oh, betul, saya tak cakap. Dulu memang saya boleh cakap, memang boleh bicara pun. Tapi dah 20 tahun tak cakap. Saya tahu dia punya vocabulary dia hilang. Dia nak sebut kalimah dia hilang. Saya bawa satu doktor, doktor Arab. Untuk tolong saya. Jadi rupanya doktor Arab pun bukan surat kabar tahu agama. Dia bawa satu buku, What the Oriental Said About Islam. Itu dia baca itu orang tulis dengan tahu ini sama bagus. Akhirnya perempuan kata, sorry sir, you have to stop the session. Dia sudah berbaik pergi apa nama untuk cukup pun bawa sebenarnya. Jadi saya berkata, ternyata can you give me 15 minutes? Okay. Saya cakap dengan Islam, apa itu Islam, itu ini. Kemudian timbul soalan. Timbul soalan, is it true that a Muslim can divorce the wife 3 times? Say yes. Is it true that a Muslim can have 4 wives? Yes. The world yes. Kemudian saya kata, oh dia kata mana ada keadilan? Mana ada keadilan? Is it true that inheritance data, women and men different? A man can dapat dua bagian, yang perempuan dapat satu. Kata ya, mata adil, Islam ada tidak adil. Saya kata baiklah. Semua agama dalam dunia yang ada sekarang tidak membenarkan poligami. Kristian tak boleh poligami. Abang-abang Katolik tak boleh. Protestan tak boleh. Cuma yang membolehkan, mohon. Tapi, mengikut, saya waktu itu ada setiap bulan saya dapat laporan daripada bangsa 101. Masa saya dapat bilang dulu. Bilangan orang-orang Kristian yang mempunyai perkahwinan lebih daripada satu jauh dalam berbanding dengan bilangan orang Islam di seluruh dunia yang mempunyai lebih dua. Itu bilangan orang Kristian. Begitu juga bilangan Hindu. Hindu ni kalau mati suami, ini kan mati sama, hukum dia sah. Kalau suami mesti mati pun tak boleh ada kahwin. Suami tak boleh kahwin. Tapi bilangan Hindu itu mempunyai isteri lebih daripada satu pun lebih banyak daripada orang Islam. Itu bangsa satu yang report. Saya ada sebawa bangsa itu. Report. China bahkan ambil di Malaysia. Contoh pada mereka. Masa itu saya duduk di jalan immigration. Jalan immigration ni ada lebih kurang 10 orang di dalam Melayu, lain tu, semua Cina dan Hindu. Dalam 10 orang Melayu, potes, hanya seorang ada isteri dua, seorang pegawai, kastam. Itu seorang ada. Tapi yang Cina ada buang duduk di apa nama di potes pemerintahan kerajaan, itu yang Hindu seorang. Hindu ada dua. Ini yang Cina bukan simpan bom istilah itu kompain apa simpanan perlimpahan dan saya beritahu ada seorang yang ada di Cina yang cukup kaya di Pulau Pinang
dia kaya dia tegur. Saya masuk hospital kerana pertukaran. Dia masuk hospital juga. Pak Nun dia orang putih datang dengan pintek orang komplain macam-macam. Tapi bila tak ada orang, dia berkumpulan dengan saya. Dia kata, don't be like me. Kata, why? You're very rich, why don't you, I don't want me to be rich than you? No, not that kind. Saya dia kata, ada 8 isteri. Saya ada 8 isteri. Jangan jadi. Sudahnya kita kacau. Sekarang kacau. Sekarang saya dah berusaha. Duduk sini ada satu isteri menolak. Gue bedoh sama sendiri. Tengah. Aku sakit pada botol dulu. Tengah. Kalau kamu kakak itu dia anak pun. Tak ada yang datang mereka mau. Jom bila ini. Bagus kalau tak kawin sesuatu. Kalau banyak dua tak apa. Tapi jangan. Cina mana dulu kan? Lapat dia suam. Kita tak boleh Melayu pun ada. Melayu pun ada, Hindu pun ada, Cina banyak. Canam Cina, satu Melayu. Kita ikan, macam mana yang Melayu kita bagi dia pun saya tak tahu. Jadi, ikanlah. Sudahnya, bincang-bincang pada saya itu, sampai dia ambil dosa. Ngali. Saya pergi balik bangsa. Kemudian, dia rasa kalah dalam waktu, saya dijemput dengan satu perjanjian tertulis, tanda tangan. Untuk berdialog dengan orang Kristian, dari 28 pagi sampai 28.45 petang. Di Bukit Bendera. Saya ajak siapa yang tak mau pergi, doktor yang tak mau pergi, Melayu yang tak mau tolong. Pergi suar. Naik. Pokoknya pagi, khusus. Seluruh dunia ada 40 orang. Jadi bila saya datang, dimulai dengan prayers nyanyi. Saya sebulan tak boleh hati di mana orang datang. Menuju saya jumpa satu kafe kecil, The Inner Meaning of Muslim Prayers, dalam bahasa Inggeris. Di belakang jari saya jatuh. Saya baca semua baca. Saya buat set. Saya baca saya selesai. Jadi saya dengar. Since we start, we begin our session with the prayers. I would like to talk about Muslim prayers. Saya cakap. Bukan 40 minit mampu. Itu soal jawab. Dan berdialog. Kalau you start dengan, do you believe in my original sin? Do you believe the Son of God? Banyak macam-macam itu. Soalan-soalan yang macam itu. Jadi kebetulan saya membaca orang-orang tengah perbahasan untuk Tuan Buya Ali Munawar di Indonesia. Jadi idea saya dan saya jawab kan. Saya kata, we the Muslim, we are Muslim. We believe in the most beneficent and benevolent God. Dan dia tanya lagi, do you believe in the original sin? Saya jawab, you lah. Lama dia punya pengurusi itu daripada zaman, sir, answer to the question. Saya kata, both of us are friends, and we have difference. Have differences. You come to me, you say, please forgive me. That's it. But the next day, your son, datang ke rumah saya, dia tempelin. Saya kata, apa? Dosa bapak ke rumah saya. Lalu dia kata, oh, very cruel. Sebab kami tidak menyembah Tuhan yang zalim. Kami hanya menyembah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. What do you mean? Kalau saya buat tadi, awak kata zalim, cruel. Kalau Tuhan tadinya, apa kesalahan Adam, diturunkan dosa kepada semua korban Adam semua. Zalim. Lagi zalim. Apa ramai yang berturunan Adam semua sekarang. Apa pun dia zalim.
tapi dalam Islam kita berterap ta'a dan mengkrafi kalimat batal wa'alaikum. Allah mohon ampun, kemudian Tuhan ampuni. Habis, pas itu kami berbuat terbana para bersih. Tanya lagi, beliau itu salam, kuat, macam-macam. Jadi saya kata, dalam Bible ada 20 tempat menyebutkan satu kuat. Tidak refer to Jesus. Tentu tak refer to Jesus. Di antara pengikut Yesus, kita kata hawali di Al-Quran, ada yang menjadi orang-orang yang soleh. Itu saja yang dipanggil Santo Kor. Santo Kor itu maknanya orang dunia yang dikor. No, ya. No. Jadarong. Yang disesan untuk dikribat ke Yesus.
dan juga memberikan hambakan Nabi untuk apa-apa dan hambakan Yesus untuk menyelamatkan manusia ini segera jatuh neraka karena tak menggunakan yang Tuhan cukup kerjakan juga untuk manusia, bukan untuk grup, bukan untuk kewala, untuk manusia. Jadi kalau yang paling kuat, dia tidak akan dapat dia kawan neraka. Saya pikir cuma nak menjawab ini. Saya kata bila manusia dijadikan, bila manusia di alam untuk melihat agama, oleh kerana itu Tuhan jadikan bila bilangan bukan anak-anak ini. Kalau itu saya tak pernah minta dari ibu saya atau bapa saya sudah dilahirkan. Saya tak pernah minta. Dan saya tak pernah minta kepada Tuhan saya dilahirkan. Tiba-tiba saya lahir dibebankan dengan undang-undang yang begitu berat. Dan kalau saya tak mengikut, saya masuk neraka. Bukan itu satu penzaliman kepada saya. Dan cuma untuk mengucapkan, saya kata dalam Quran yang tekan bahwa manusia pertama dijadikan Adam. Kemudian Tuhan janji bahwa Adam akan dihantar ke dunia. Setelah itu Tuhan takkan dia dijadikan jadi Eden. Kita sama dengan pahaman yang terjadi. Eden itu sudah ada. Dalam cara-cara sudah ada. Inggris mengatakan Eden. Dia makan, minum, apa semua benda tak payah dia. Hebat tu. Kemudian Tuhan tanya dia, aku telah menentukan amanah kepada langit dan bumi untuk mengikut amanah, tapi kedua-duanya menolak. Apa kamu sanggup mengikutnya? Ceritanya, oleh akhir darah bukan bani Adam, minyur suri itu adalah sejarah kumpul pada. Ini ada hadis khusus diceritakan waktu itu ditanya kepada Nabi Muhammad, ada kepada Nabi Adam, kamu tahu? Jawab Adam, mari, panggil manusia itu kepada itu. Kalau saya mau timu itu apa mana? Saya apa apa? Mari. Jawabnya kan? Jawab Adam, nah jawab Tuhan, kalau kamu terima dan amalkan, kamu akan melaksanakan amalan-amalan itu, kamu akan diberi surga yang lebih baik dari itu. Adam bila dengar surga yang lebih sedangkan di dulu surga Adam itu pun dan juga hebat. Ada surga yang lebih baik dengan namanya Firdaus. Nah, hebat. Dan dia jawab, manusia itu, dia akan sanggup. Kemudian Tuhan tidak hanya sekadar Adam, dikeluarkan seluruh dunia Adam. Kita ini dijadikan di alam ruh, dalam alam azal. Kalau kita berasyadu ma'ala kucing, kita telah diberikan tunjuk bahwa Allah Ta'ala kekuasaan yang di alam melakuk. Dan Tuhan tanya soalan yang sama. Alas berofiku, tidak aku ini Tuhan kamu, kalu pada. Kemudian mau ke kemudian hantar, ditanya oleh kepada Yesus. Dia kata, iya. Betul kan? Syahidna antakulu yawma kiyaman diingatuna anada wabim. Jangan ketuhan menjadi akhirat, kamu berjalan. Kami lupa yang kami telah berjanji. Satu bila Adam yang menjadikan sebab untuk diturunkan kepada syurga itu, ya, dia dipengaruhi oleh istrinya. Istrinya Hawa. Hawa dipengaruhi oleh iblis supaya makan buah khuld. Karena buah khuld itu namanya khuld, itu mana kekal.
Kalau kamu makan nanti kamu tak ada yang tahu dengar. Kamu sesuatu Allah. Jadi yang terbaru dengan kehidupan yang begitu hebat di segi dia kata makan. Adam dipujuk makan. Kemudian bahwa Tuhan kata kuldah bitu minha jamia. Nah, sekarang sampai masanya kamu turun. Wahai apa nama Adam, Hawa dan Iblis turun. Imma yajannakum minni huda. Nanti aku kudatangkan petunjuk. Paman tabi ahudaya fala khawfun alaihi wa lahum yahzan. Siapa yang mengikut petunjukku, maka dia tidak akan berduka cita, walau dia tidak akan menyesal, maka dia tidak akan dapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila Tuhan berfirman itu, Iblis dengar sama. Iblis sana, Iblis sujud kepada Tuhan. Kata Iblis, ya Allah, kau ahbab ta'adam, kau ta'lamu anna usayakunu rusulunu kita, paman rusulun paman kita. Hai Tuhanku, engkau telah berjanji kepada Adam, kau telah menurunkan Adam dan berjanji kepada dia, memberikan petunjuk. Dan sentusnya pada karena nanti Iblis ada ilmu juga manusia karena itu lama begitu banyak berita dunia akan ada rasul-rasul dan tentunya kau akan turun kita untuk mereka berprogram paman rusul paman kita jawab Allah rusul mendabiyun kita mentawrat dan seguru di nyuruh rupa. Rasul-rasul dan mereka ialah daripada kalangan nabi-nabi. Nah, dan kitab yang besar Taurat, Tabur dan Injil serta Quran. Iblis kata, aman rusul di kuamah kita. Kalau itu saya nak pakai apa? Mana rasul saya lah. Pembantu-pembantu yang menyampaikan sejernya. Iblis kata saya ada. Iblis kata pesinta lagi lah. Dia ada tujuh bentesto. Dia kata, pasal bila Tuhan la'anahullah, Iblis sujud. Dia la'anah Tuhan, dia sujud. Dia kata, Rabbi anzir min dayum yu'asum. Bagi tempoh, jangan hantar neraka sekarang. Bagi tempoh. Stay on mission. Sampai bila? Sampai ada jalan. Alasan apa? Abgram barang Abgram. Adik jawab, bahwa bima awoi dan mila ubian dalam majmuan. Kata aku disesatkan sebab ada, aku sesatkan semua. Itu ada tujuh orang kubur. Dia akan menubuhkan partai Iblis dengan tujuh manifesto. Kecepat. Ini satu yang sudah panjang. Saya pun tahu dengan diri, kuatan, dengan duduk. Kalau siapa, kita berjalan sampai berdua. Jadi dibuat cara mana dia naik perut, siapa yang dia nak menjadikan jadi apa, dia perut dia bagaimana. Akhirnya Tuhan kata, takkan kamu lihat illa ibadatul mukhlasin, kecuali yang ikhlas. Yang itu saya rizal pakai dia. Karena yang pasal itu adalah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Yang ikhlas tak boleh buat. Tapi yang sebayang kan, saya akan masuk. Kalau aku tak berjaya yang punya orang tujuh, aku masuk dalam ibadahmu. Dalam sebayang, dalam puasa, dalam berpakaian, dalam semua aku masuk. Yang masuk. Dalam sebayang, apa waktu sebayang, cepat pergi masjid, nanti orang kata apa kamu. Dia pergi masjid, kata apa, takut orang kata apa. Tidak pakai Iblis menunjuk tidak pakai Iblis juga pakaian dipakai macam ini di luar orang tengok rumah tidak ada satu cerita yang mana dalam Quran sebuah orang
aurat perempuan hanya satu aja maluan. Itu bukan termasuk aurat. Padahal Tuhan kita tutup tudung kamu, tutup dada, buka sampai dada yang buka, tempat hutang tutup, itu pakaian tudung perempuan sampai tutup dada. Dada itu dalam Quran. Tapi kita makan kata itu aurat pun tak betul. Itu hanya bagi kerajaan dari Muhammad. Itu kerajaan dari Muhammad. Ini dua orang kesehatan. Jadi banyak orang itu. Semua yang dari itu yang dua orang banyak dia dari biasa. Kerajaan. Dari dulu ke Syam, Syidah, Rasulullah, sebenarnya Al-Quran dan baca surat 3. Waktu subuh, waktu murid, tengah malam. Tiga waktu. Nah, ini yang nampaknya belajar kalau tanya. Tapi dia lupa bahwa Al-Quran itu bukan semua boleh paham. Arab sendiri yang tak paham. So, ahli sastra sendiri pun tak paham. Mereka ada yang mutlak, ada yang mukayyad, ada yang mutlak, ada yang mubayyin dan sebagainya. Kemudian ada pula yang dalam bentuk apa nama hiasan dan sebagainya. Itu dia tak pakai, dia tak tahu, dia tak tahu. Maka itu ajaran dia cukup senang. Mengucap La ilaha illallah sembahyang tiga kali, tapi dalam mana itu tak berakhir, cuma lebih rendah. Siapa tahu? Begitu juga dengan ajaran puasa. Puasa pun itu ada biaya Nabi Musa. Karena itu Nabi Musa, dia berdua dari kamalan sampai 12 hari. Dan 40 hari, bukan 30 hari. Oh, tak ada itu diterangkan dalam Quran. 40 hari. Artinya dia pakai pasukan Nabi Muhammad. Cuma Nabi Muhammad mintakan puasa itu bukan sekadar tahan lapar dan tahan nafsu. Pasal itu dia kata, man lam jada qawla zuhul ahmad bih falaysa lillahi la muhaja ayat ayat taba ayat ayat luka ta'amu kau kemuka. Dia tidak kemuka puasa itu, tapi siapa yang tidak meninggalkan qawla zuhul. Zul ni macam mana yang kakak bohong, mengumpat, mengkaji, yang mengkelai, itu zul lah teman-teman. Buat amal dia dah melakukan yang kelai, ya. Maka tak biarkan, Tuhan tidak perlukan dia berlapar dan dahaga. Pas itu Nabi mengatakan puasa itu ada lima. Mata puasa, mulut puasa, telinga puasa, ya. Apa nama anggota berpuasa, dan nafsu kita berpuasa. Semua kami berpuasa kelima. Kalau lima ni tak dibuat, dia tak puasa. Lepas itu kalau kita pergi ke Oman, tentang kabusnya Oman. Oman, orang ini adalah orang Mu'tazilah. Saya jumpa dengan ulama-ulama dia. Sekarang apa bezanya dia? Dia kata kami berpuasa. Kalau berkelahi batal puasa. Kalau mengumpat batal puasa. Kalau membohong batal puasa. Jadi itu adalah batal kena wajib qada. Mana cukup berat. Pasal itu kalau pergi ke Oman, orangnya cukup baik. Orang tak suka berkelahi. Cukup baik orang. Saya dijemput ke Oman. Rumah dibagi. Rumah makan kami telung. Mari lah kita melawat. Dijemput. Tapi saya tak pergi. Rasa satu, satu apa, satu dinar dia tu warga 10 ringgit ke kita. Kalau nak duduk di hotel tak mampu, naik tokar teksi bayaran 2-3 dinar sekali, makan mahal walaupun dia nak tanggung. Ya, tak boleh ni. Malah nak ambil-ambil orang ada buat persoalan dan buat diusap. Dia tanya tentang privacy, saya tak boleh ni. Jadi kok, dia
dia telefon lagi, datang lah. Semua kami tahu, malu lah, tengok akan tahu. Tapi kita sini apa? Kalau bulan puasa, itulah masa kita bergaduh, adik-beri bergaduh, dengan mak bapa bergaduh. Tapi orang dulu buat lain. Orang dulu kalau bulan puasa, mengikatkan silaturahmi, ya, mengikatkan kasih sayang. Lepas itu dibuat kuih, jangan tahu mana, orang yang makan, bahan-bahan, ke kampung, kan tahu. Sekarang, kalau jangan tahu, ada yang menunjuk daripada makan. Beza, ketujuh. Beda. Ini tuan-tuan buatkan, memang kita di sini. Ya, boleh kita dengar. Dan cara kita jawab, dan cara kita mengatasikan, apa kita buat. Dan, maknanya, setiap individu kita, berkewajiban untuk mendalami ilmu agama khusus dalam bagian akidah dan syariat, khusus dan mesti dikukuhkan dari segi akidah dan kukuh dari segi syariat, dan ini tidak dapat dicapai manakala kita membaca kitab-kitab turas, kitab-kitab lama yang dikarenakan para ulama yang dulu kita jumpa dan melihat kebenaran. Tapi kalau hanya dengan pikiran, mikir, memang tak logik, ada senyap. Ada undang-undangnya yang ada yang tak logik begitu. Kan? Kenapa nak ambil wuduk 5 kali sehari? Kalau nak bersihkan lagi, bersih tangan pula. Nah, atau bersih kaki, kena terpijak, najis. Tapi kenapa bersih muka? Kemudian dengan bersiku, kenapa tidak hanya ke arah pelanggannya, kenapa bersiku, kita pakai baju. Jadi, kita kadang-kadang tak faham. Tapi, itu ta'abudi. Kita rukuk, kita sujud. Itu ialah karena nikmat dan Tuhan beri kepada kita di masalah kepada Allah SWT. Jadi, kita punya Allah, besar kepada Allah. Kita boleh berdiri, kita berdiri. Kita boleh rukuk, kita rukuk. Kita boleh sujud, kita sujud. Kita boleh duduk, kita duduk. Jadi sembahyang kita dari segi amalannya mensyukuri setiap. Pasal itu, bila kita nak akad takbir, kita niat, nak sembahyang. Bila kita rukuk, niat rukuk. Bila bangkit, niat akidah. Bila sujud, niat sujud. Baru kita dapat usyuk. Jadi tuan-tuan bagian, saya rasa beberapa sekadar ini insyaAllah kita terletak ke soalan sekarang. Majlis makamkan, ucapkan terima kasih yang terjalan dua kali dan saya sebab tadi. Hadirin yang dimuliakan, saya beri pihak majlis dengan berusaha hati mempersilakan puan-puan mengajukan soalan kepada dua kali saya bersama. Dan sekali berserta pertanyaan semula tadi, dipersilakan. Diminta tuan-tuan yang ingin mengajukan soalan untuk tampil ke hadapan untuk memberi beberapa soalan. Silakan. Sebagai seorang Muslim yang baru memeluk agama Islam,
untuk sebagai satu panduan kepada diri saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gini, kita sedang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul ini, satu rukun iman. Rasul-Rasul ini adalah bukan pesan Allah. Dia hanya menyampaikan wahyu dari Allah SWT. Wahyu yang berbentuk kitab, yaitu macam Musa, ada Taurat, ya, Isa, ada Zabur, Muhammad itu berkata Quran. Samping itu, dia bukan sekadar itu. Ada pula yang disampaikannya tidak secara kita, yaitu yang diucap suruhan-suruhan dan apa nama perbuatan-perbuatan yang dibuat. Karena itu Tuhan mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak bercakap kosong, tapi dia bercakap wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh senang, waktu mula dulu minum alat tidak haram, tapi bila ada yang baca jadi imam mabuk minum tuak ke sebelum maghrib, dia baca pun dia ayyuhal ta'budu ma ta'budun. Katanya pun dia ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu bunyi, wahai orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tapi dia baca pun dia ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kamu sembah. Jadi makmum dengar ada yang menjunjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila diceritakan itu Nabi tunduk. Dia diam. Kemudian bukan hari itu. Hari yang lain itu ada yang kurang wala taqrabu shalah wa antum sukara. Jangan kamu melakukan sembahyang dan kamu mabuk. Kamu tak tahu apa yang kamu cakap. Jadi anak wala tak minum merah waktu-waktu nasmaya. Di bawah waktu mana? Habis mensya jawab. Itu mula-mula berlakunya yang malam ya. Omino waktu yang malam apa itu ya? Tempat mana? Bapak jauh minum. Minum-minum dah mabuk kulit. Selama sahabat minum pun kepada pertama Nabi Muhammad diizinkan. Nabi menung, tapi tidak kata apa. Tuhan cuma kata wala taqrabu shalah wa antum sukara. Maknanya boleh minum lah, tapi jangan kamu masuk mabuk minum sembahyang. Sehingga ayat Quran menurunkan innamal khamru wal maisru wal azlam rijsun 'ala syaitan fajtanibu. Diharamkan terus waktu semayang tak semayang dengan minum. Kemudian banyak mana yang tak boleh minum sehingga mampu tak boleh minum kalau sikit boleh tak? Nabi menang orang tanya je lagi. Nabi kata ma'askal katiru bakhalilu muhawaran. Setiap yang banyak memabukkan maka yang sedikitnya haram, walau sedikit haram. Jadi Nabi tidak bercakap dengan pikiran dia, dia hanya dapat wahyu untuk disampaikan. Kita boleh kita tak tahu hadis, tapi saya tadi tahu bahwa jelas tentang soalan telinga saya itu orang setiap. Dia tidak bercakap kosong, tapi semuanya itu wahyu. Kalau yang dia bercakap dari diri kemanusiaan, itu tak mesti kita pakai. Atau sifat kemanusiaannya yang berlaku pada diri itu kita pakai. Macam mana? Contohnya sakit, di
kita jangan terima dia. Kalau kita gantung sunnah Nabi itu, ucapan dia, perbuatan dia, dan pengakuan dia. Jadi kalau dia sakit, kita pun sunnah sakit. Tak, sakit oleh itu bukan sunnah. Yang kita sunnah dia ini yang dalam bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pernah bertanya fatwa kepada Nabi. Di Madinah itu tanam cukup subuh. Mau tanam pokok tamak. Belum buat tanam pokok tamak. Seorang datang kepada Nabi, dia kata macam mana nak tanam pokok tamak yang buahnya lebih banyak. Nabi bukan petani. Dia pengembala. Tapi dia berbira-bira. Kita tanam gini-gini. Tak tahu pokok mati. Kau bertanya dia. Tahu. Macam mana yang semua? Yang Allah tentu bahawa tanam gini-gini kita mati. Dia kata, pasal ahli jikri ini untuk datang dalam masalah dunia ini. Tanya kepada orang yang pakar dalam bab gawa itu. Kalau kamu tak tahu, dengan tanya aku. Apa agama aku? Tapi bab pada kehidupan dunia ini, kamu tanya cara. Nak tanam padi macam mana cara, nak tanam wang. Jadi, kita bukan itu. Kalau yang tanpa tua itu, jangan ikut. Benda-benda. Jadi yang lain itu sifat akhlak yang mulia yang ada pada Rasulullah. Jadi pada dia tidak ada sifat yang sangat mulia. Cuma benda-benda yang apa nama ijtihad sebagai manusia itu tak mesti dikau. Nabi sakit, dia tak ubat. Nah, tak ubat. Tapi bila dia kena sihir, dia suruh saya cari. Jumpa lah. Akibatnya dijampi oleh perempuan dan campak dalam belaga. Orang berkata, orang berkata, dan Indonesia dan Rasulullah Sifatna sehingga dia sebut dengan orang berapa itu kebaca terbongkai satu-satu membatalkan. Tapi kita tak tahu. Nah, itu tak berhenti pun. Orang sihir kita percaya kepada sihir, kita berubah, kita tak tahu. Tapi Nabi, dia dapat wahyu dari Tuhan. Jadi kalau orang kata Nabi tak boleh dapat. Cuma hadis ini ada ta'in. Ada hadis ta'in. Ada hadis maudhu. Ada hadis ahad. Ada hadis mursal. Ada hadis yang hadis macam-macam. Hadis semua diterima kecuali hadis maudhu. Hadis semua diterima sama ada ahad yang dilihat oleh orang atau hadis mursal yang tertinggal punya sahabat boleh daripada kami mengucap kepada Nabi atau cuma itu dia walaupun disifatkan ta'in tapi dia tetap hadis. Yang mampu orang buat macam umpamanya seorang penjual terung di zaman kemudian lah. Dia jual terung tanpa macam mana nak berlaku. Dia kata Al-Bidhan bawa di kulit dah terung itu adalah ubat bagi semua penyakit dia. Orang tak boleh kan sesat-sesat rupanya dia nak buat kulit dia terung bukan daripada Nabi pasal dia terung yang itu tak ada pakai. Tapi hadis-hadis yang lain berkata ulama sepakat yang lain itu tidak menjadi asas hukum kuat. Dia hanya merupakan asas lain apa namanya dia kata khabar itu lama ya? Macam bini itu bayang, itu banyakkan hadis yang lain. Pasal itu dijadikan bini sebagai khabar itu lama. Dan Nabi kata, siapa yang baca 10 kali la ilaha illallah syarika lah wa illallah lepas bayar, dia dapat pahala begini. Siapa yang baca solat jemaah Allah Alhamdulillah Allah takjub-jub ini tidak, dia dapat begini. Tapi hadis ini tidak kuat. Itu bagaimana. Ada pula pergulungan yang tadinya nak menolak hadis. Hadis ahad dia nak tolak. Ini dengan ada salafi Bapak Sarabi yang mempunyai Wahabi
itulah doa. Satu bilik bid'ah, baca doa kat tangan bid'ah, dan semua bid'ah. Padahal semua ada hadis. Saya pun salah satu lagi. Hadis itu da'if, tapi dia hadis atau tidak? Kalau kita hadis, kalau hadis lebih baik daripada pikiran orang. Kena dia pikiran Nabi. Kalau benda da'if, da'if itu bukan ada hadis. Yang da'if itu rawi. Yang meriwayatkan itu. Kerana yang salah suara yang meriwayatkan itu pernah didapati muho. Maka hadisnya langsung tak dipanggil da'if. Lemah. Walau punya lain struktur semua, tapi ada suara lemah, tidak lemah. Jadi dia tetap hadis. Cuma lemah tak dijadikan asas hukum. Ya. Itu mana boleh dilakukan sebagai pokok dalam kuih, semuanya, apa semuanya. Tapi tidak pula tanpa guru. Guru nolak baulah. Sampai wirid bidang. Tanya bidang, tahlil bidang. Padahal Tuhan Nabi kata Abdul Muzik di Anhum La Ilaha Illallah. Kalau tahlilan ini kan budak itu Indonesia. Menurut Allah itu punya bidang. Saya tanya ke taman dan bidangnya. Semua ada nasurah kerana Waitrimu nasfa'an ala hubi miskina waitri wa syirah. Kalau berkumpul satu kumpulan oleh Islam dan zikir, mereka rahmat turun. Percobaan zikir, tahlil zikir, apa nama, belajar di zikir, malaikat rahmat tak datang, zikir, baca Quran dalam zikir. Jadi yang orang duduk berpunyai arwah itu, baca doa kepada orang-orang yang duduk mati itu kira suara. Wali Allah yang lelaki nasabatku Nabi Liman ayat Quran dua kita berdoa kepada orang yang mati. Jadi tak mana yang bid'ahnya tiga hari, 7 hari, 44 hari, haul sudah. Tidak. Yang lain juga. Cuma kita baca dalam surah Al-Isra, apa namanya dalam surah Al-Isra. Ya. Yang menceritakan Sayyidina Ali itu masuk surga apa-apa. Wa yutma'imuna ta'am ala rabbihi miskina wa yatima wa asira. Puasa, ada 3 biji tambah tak buka. Ya. Mula datang nama-nama datang satu apa yang harus diyakin kata apa bagi suci kata pula orang miskin kata apa bagi orang suci kemudian datang pula orang yang tawannya yang tak apa tak dibagi makan bagi suci lama buka kain datang itu wajib mana ta'am ada hobi miskinah wajib wasira inna mantukun kuli wajib dalal dibun tidak boleh antara itu. Jadi kita bagi makan, oh itu normal. Dan kita bilang kalau berzikir sama ramai, kita berdoa sama ramai. Tak mana salah. Yang salah 7 hari itu bidang. Bahkan kadang-kadang mau berharap. Bahwa kita ada duit kematian. Nah, berdoa apa? Dan saya yang tahu. Dah jawab kan? Tak boleh dia. Ada lagi soalan yang kita nak beri apa? Daripada wanita wakil presiden. Dia bagi pencet, pencet lah dia bayar. Semua dia suruh kerja.
perempuan, sedang hadirin sekalian. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kepada Dakil Majlis dengan segala hormatnya, mempersilakan yang berusaha Tuan Haji Syafi'i bin Abdul Wahab, Ketua Penanggung Pengarah Berkandak Wajakim, untuk menyampaikan cendera hati.